Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Sebelum lanjut, yuk di like, subscribe, klik loncengnya. Di video kali ini, akan kita bahas para CEO yang akan borong semua hoki di bulan Oktober. Oke, simak deh sampai akhir, jangan di skip-skip. Biar nggak gagal paham, nggak akan cocok untuk semua, karena ini general reading. Dan buat kamu yang punya produk mau kita promosiin di channel ini, DM Instagram RFM94 Mojokerto. Oke para CEO, mari ngumpul-ngumpul di sini. Sebelum mulai, tarik napas panjang, dan kasih bumper dulu. Bulan Oktober, diprediksi ada 5 CEO yang mampu membalik nasibnya, lantaran semua hoki diborong. Setiap orang memang terlahir dengan takdir yang berbeda-beda. Meskipun demikian, bukan berarti nasib tidak bisa dirubah. Ada banyak cara untuk membalik takdir, salah satunya dengan bekerja keras. Menurut prediksi CEO Astrologi China, terdapat urutan CEO yang mampu membalik takdir, meskipun terlahir miskin, mereka diprediksi akan tua kaya raya. Tentunya kekayaan tersebut mereka dapatkan dari usaha yang mereka lakukan sendiri. Berikut 5 CEO yang akan borong semua hoki di bulan Oktober. CEO yang pertama adalah CEO Naga. CEO yang kedua adalah CEO Kerbau. CEO yang ketiga adalah CEO Kuda. CEO yang keempat adalah CEO Ayam. Dan CEO yang terakhir adalah CEO Monyet. Nah, itu tadi prediksi para CEO yang akan borong semua hoki di bulan Oktober. Sekali lagi, energi ini sifatnya umum, kolektif, gak akan cocok untuk semua orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa ditonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.